Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. MOF Nafi Nurul Iza dibayar RM35.000 sebagai penasihat laksana. Kementerian Kewangan MOF menafikan dokumen tular mendakwa bekas ahli Parlimen Permatang PAU Nurul Iza Anwar Ibrahim dibayar sebagai penasihat kepada Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana. Kementerian itu menerusi kenyataan di Facebook berkata, surat tular yang diuar-uarkan di media sosial adalah fitnah semata-mata. Dokumen perjanjian yang diuar-uarkan ini merupakan sebuah draft tawaran yang tidak sah, kata MOF di Facebook hari ini. MOF berkata, perjanjian yang sah telah ditandatangani oleh Nurul Iza adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan kewangan mahupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum. Sebelum ini, Nurul Iza yang juga naib presiden Parti Keadilan Rakyat PKR menerima satu kiriman di laman sosial Facebook yang berbaur fitnah terhadapnya. Hantaran tersebut mengatakan bahwa beliau telah dilantik sebagai penasihat laksana dan menerima gaji sebanyak RM35.000 serta diberikan dua kaki tangan dengan pendapatan antara RM5.000 hingga RM20.000. Susulan itu, Nurul Iza Anwar Ibrahim membuat laporan polis terhadap kenyataan berbaur fitnah selain menegaskan bahwa tindakan menyebarkan maklumat palsu adalah pelanggaran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MOF Nafi Nurul Iza dibayar RM35.000 sebagai penasihat laksana. Kementerian Kewangan MOF menafikan dokumen tular mendakwa bekas ahli Parlimen Permatang PAU Nurul Iza Anwar Ibrahim dibayar sebagai penasihat kepada Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana. Kementerian itu menerusi kenyataan di Facebook berkata, surat tular yang diuar-uarkan di media sosial adalah fitnah semata-mata. Dokumen perjanjian yang diuar-uarkan ini merupakan sebuah draft tawaran yang tidak sah, kata MOF di Facebook hari ini. MOF berkata, perjanjian yang sah telah ditandatangani oleh Nurul Iza adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan kewangan mahupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum. Sebelum ini, Nurul Iza yang juga naib presiden Parti Keadilan Rakyat PKR menerima satu kiriman di laman sosial Facebook yang berbaur fitnah terhadapnya. Hantaran tersebut mengatakan bahwa beliau telah dilantik sebagai penasihat laksana dan menerima gaji sebanyak RM35.000 serta diberikan dua kaki tangan dengan pendapatan antara RM5.000 hingga RM20.000. Susulan itu, Nurul Iza Anwar Ibrahim
membuat laporan polis terhadap kenyataan berbaur fitnah selain menegaskan bahwa tindakan menyebarkan maklumat palsu adalah pelanggaran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MOF Nafi Nurul Iza dibayar RM35.000 sebagai penasihat laksana. Kementerian Keuangan MOF menafikan dokumen tular mendakwa bekas ahli Parlimen Permatang PAU Nurul Iza Anwar Ibrahim dibayar sebagai penasihat kepada Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana. Kementerian itu menerusi kenyataan di Facebook berkata surat tular yang diuar-uarkan di media sosial adalah fitnah semata-mata. Dokumen perjanjian yang diuar-uarkan ini merupakan sebuah draft tawaran yang tidak sah, kata MOF di Facebook hari ini. MOF berkata, perjanjian yang sah telah ditandatangani oleh Nurul Iza adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan keuangan mahupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum. Sebelum ini, Nurul Iza yang juga naib presiden Parti Keadilan Rakyat PKR menerima satu kiriman di laman sosial Facebook yang berbaur fitnah terhadapnya. Hantaran tersebut mengatakan bahwa beliau telah dilantik sebagai penasihat laksana dan menerima gaji sebanyak RM35.000 serta diberikan dua kaki tangan dengan pendapatan antara RM5.000 hingga RM20.000. Susulan itu, Nurul Iza Anwar Ibrahim membuat laporan polis terhadap kenyataan berbaur fitnah selain menegaskan bahwa tindakan menyebarkan maklumat palsu adalah pelanggaran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.